Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita, dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, serta mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar cinta. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan kembali Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa semakin kenal dengan Rabbul Alamin, untuk kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mengatur alam semesta ini serta memberi rizki kepada kita semua. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bahwasanya jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya dengan dua cara, yaitu dengan kita an-nadharu fi maf'ulatihi, yaitu kita melihat tentang objek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tampakkan kepada kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka mempunyai akal fikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak menceritakan di dalam ayatnya yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah Subhanahu wa taala senantiasa pertontonkan kepada kita ayat-ayatnya fil afaq, di seluruh penjuru dunia ini, wa fi anfusihim, bahkan pada diri kita semua ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yang tanda-tanda tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai seseorang itu betul-betul jelas
annahul haq, bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha benar. Kemudian cara yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tafakkur fi ayatihi. Seseorang itu hendaknya memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa tadabbur. Dan seseorang itu hendaknya tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati-hati kalian telah terkunci? Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira, kata Allah. Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kalau seandainya Al-Qur'an itu turun bukan dari sisi Allah, niscaya engkau akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Inilah dua cara yang disebutkan oleh para ulama, dan inilah dua cara yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya agar seorang hamba itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal hakikat siapa sebenarnya Rabbul Alamin itu. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala? Yang kalau seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kaumnya, menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afillahi syakkun, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala kalian ragu? Perkataan Rasul kepada kaumnya, menanyakan kepada kaumnya, afillahi syakkun, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala kalian ragu? Orang kalau enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah tumbuh keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau enggak betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu enggak akan pernah betul-betul bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana seseorang itu bisa akan kenal dengan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala sendiri, seseorang itu tidak akan pernah mengenal keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kita akan semakin kenal dengan jamalillah. Kita akan semakin kenal dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama ketika beliau mengatakan, min a'azzi anwa'il ma'rifah, termasuk di antara makrifat yang paling mulia, yaitu ma'rifatur Rabbi Subhanahu wa taala bil jamal. Termasuk di antara pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ma'rifatu khawasil khalqi. Dan ini adalah merupakan makrifat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seseorang itu hanya makhluk-makhluk yang khusus saja yang betul-betul kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan bisa melihat jamalillah. Seseorang itu akan bisa melihat di mana keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak kita melihat keindahan-keindahan yang kita lihat di alam semesta ini, yang pada hakikatnya semuanya keindahan-keindahan ini itu menunjukkan tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, wa yakfi fi jamalihi. Sebenarnya cukup untuk melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, annahu law kashafal hijaba an wajhihi la ahraqat subhatuhu mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Cukup melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kalau seandainya kasyafal hijab, seandainya dibuka hijab dari wajahnya Allah Subhanahu wa taala,
la ahraqat subhatuhu mantaha ilaihi basarahu min khalqihi. Maka apa? Seseorang itu akan betul-betul la ahraqat, yaitu terbakar karena cahayanya dari wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Ini keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan wa yakfi fi jamalihi, dan cukup tahu tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, anna kulla jamalin dhahirin wa batinin fid dunya wal akhirah min athari sanatihi. Cukup kita kenal dengan indahnya Allah Subhanahu wa taala, Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya segala sesuatu yang indah, baik itu yang dohir, baik itu yang batin, baik itu di dunia maupun di akhirat, itu adalah merupakan athar dari indahnya Allah Subhanahu wa taala. Athar dari indahnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Antum jalan-jalan ke laut, ngelihat matahari mau tenggelam, air laut sudah mulai memerah-merah karena apa? Sinar matahari yang mau tenggelam. Di situ antum nulis status, ceklek foto, begitu indah laut ini. Betapa banyak pemandangan-pemandangan yang indah yang kita lihat, baik itu lautan, baik itu gunung, baik itu keindahan-keindahan yang langit, rembulan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan athar dari indahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita melihat indahnya gunung, kita melihat indahnya lautan, kita melihat indahnya pemandangan, kita tidak kenal dengan indahnya yang menciptakan itu semua. Terkadang kita melihat indahnya akhlak seseorang. Kita melihat indahnya akhlaknya seseorang. Ada seseorang yang jujur, ada seseorang yang amanah, ada seseorang yang tawadhu, ada seseorang yang dia akhlaknya, sifatnya begitu indah. Kita senang enggak dengan keindahan tersebut? Senang. Kita cinta terhadap orang yang mempunyai akhlak yang begitu luar biasa tersebut. Apakah kita pernah terfikir ketika kita mempunyai teman yang akhlaknya begitu indah, tutur katanya begitu sopan, akhlaknya begitu bagus, kita pernah enggak terfikir bahwasanya ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja ini begitu indah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada keindahan di alam semesta ini. Antum melihat indahnya istri, yang ibu-ibu melihat indahnya suami, tapi melihat indahnya istri cuma dilihat, oh yo indah gitu toh. Yang istri juga melihat kegantengan suami, indahnya suami cuma dilihat, kok indah gitu toh. Tapi tidak bisa mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak bisa melihat dengan hal tersebut indahnya ciptaan Allah dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ seseorang itu belum kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat istrinya baik, ngelihat istrinya tutur katanya baik, mau ngormatin suami, mau melayani suami, indah di hadapan kita. Tapi bisa enggak kita melihat indahnya tersebut mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ketika melihat istri baik, yang kita ingat cuma siapa? Ya istri. Sama seperti halnya suami, ngelihat suami baik, suami tanggung jawab, suami ganteng, yang diingat cuma siapa? Yang diingat cuma suami. Gak bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau seseorang itu kuat pengenalannya kepada Allah, beliau mengatakan wa yakfi, cukup dengan keindahan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, baik itu sesuatu yang zahir maupun sesuatu yang batin, itu semuanya adalah merupakan athar dari apa? Indahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kalau seseorang melihat indahnya Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Baterainya habis.
Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sepatutnya bagi seseorang yang dia mempunyai perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa indahnya alam semesta ini, mengenalkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai izzat semuanya. Kemuliaan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan yang kita rasakan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, itu semua Allah Subhanahu wa taala pun yang mengajarkan. Karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu begitu banyak. Itu semua menunjukkan tentang apa? Indahnya Allah Subhanahu wa taala. Saking begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala, sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa inda rabbikum lailun wala naharun." Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada siang, enggak ada malam. Di sisi Allah itu enggak ada siang, enggak ada malam. Karena apa? Nurus samawati wal ardi min nuri wajhihi. Karena cahaya langit dan cahaya bumi itu datang dari cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Antum merasakan cahaya yang nikmat. Coba kalau antum enggak merasakan cahaya, Pak. Gelap. Gimana kehidupan kita kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan lail sarmadan ila yaumil qiyamah. Allah jadikan malam terus-menerus. Enggak ada cahaya. Kita enggak akan merasakan indah-indahnya dunia ini, gelap semuanya. Tapi ternyata apa? Nurus samawati wal ard itu min nuri wajhihi. Cahaya langit dan bumi itu dari cahaya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya langit dan bumi. Wa yaumal qiyamati idza jaa li faslil qada'i tusyrikul ardu bi nurihi. Dan nanti pada hari kiamat, kalau Allah Subhanahu wa taala datang untuk memfasal qada, yaitu untuk menghakimi manusia ketika itu, maka apa? Tusyrikul ardu bi nurihi. Semua akan dapat cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering mendengar kalimat innallaha jamilun apa? Yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha apa? Yang maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala suka dengan keindahan. Buktikan dalam kehidupan kita, Pak. Buktikan dalam kehidupan kita, jamilnya Allah itu di mana? Jamilnya Allah, indahnya Allah itu di mana? Sedangkan kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu majmulah, sudah difitrahkan sama Allah, sudah dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu suka dengan yang namanya keindahan. Ada seseorang yang enggak suka dengan yang namanya enggak indah. Kita saja kalau disandingkan dua hal, yang satu indah, yang satu enggak indah, kita pilih yang mana? Pasti kita pilih yang indah. Karena hati seseorang itu majbul. Hati seseorang itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala itu suka terhadap yang namanya keindahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jamil, indah. Cuma indahnya di mana? Ini yang harus kita buktikan. Yang harus betul-betul hati kita itu masuk ke dalam hati kita, data di mana indahnya Allah Subhanahu wa taala itu di mana. Kalau data indahnya Allah Subhanahu wa taala enggak pernah masuk ke dalam hati kita, ya kita enggak akan pernah suka sama Allah. Kita enggak akan pernah cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kita ditanya, "Allah indah, indah. Di mana indahnya Allah itu di mana?" Kita sendiri enggak bisa jawab. Tapi coba kalau istri kita, istrimu indah, indah.
Kenapa bisa tahu? Oh, karena kenal. Sepatumu indah, indah karena tahu. Datanya masuk ke dalam hati, indahnya di mana? Ketika seseorang ditanya, indah enggak bajumu? Indah, kenapa? Oh, ini kayak gini, gini, tahu. Kenal dengan data tersebut. Loh, bisa cinta, bisa senang terhadap sesuatu tersebut karena hati ini tahu bahwasanya di situ itu ada sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah, yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun." Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha indah. Sekarang indahnya Allah itu di mana? Kalau kita enggak pernah masukkan ke dalam hati kita, enggak kenal dengan Allah, enggak akan pernah kita bisa cinta sama Allah. Nah, ini perjuangan. Dan ini enggak dadakan. Dan ini bukan sulapan, Pak. Harus diproses. Data tersebut harus diproses, kenal dengan nama Allah, kenal dengan sifat Allah, kenal dengan perbuatan Allah, baru di situ seseorang itu akan kenal dengan indahnya dan-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh beliau, wa jamaluhu subhanahu wa taala ala arba'i maratib, dan indahnya subhanahu wa taala itu ada 4 hal. Yang pertama apa? Jamalud dzat. Allah itu dalam zat-Nya itu indah. Kemudian beliau mengatakan jamalus sifat, indahnya sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamalul af'al, yaitu indah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamalul asma, indah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu indah. 4 hal ini. Ini semuanya indah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Zat-Nya Allah indah, sifat-Nya Allah indah, perbuatannya Allah indah, namanya Allah Subhanahu wa taala indah. Sudah dikasih tahu oleh para ulama tentang indahnya 4 hal ini. Tinggal kita apa? Buktikan pada kehidupan kita sehari-hari. Indah enggak betul namanya Allah? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala begitu indah enggak? Perbuatannya Allah Subhanahu wa taala begitu indah enggak? Kalau kita bisa membuktikan itu, subhanallah, keimanan itu akan muncul, rasa cinta kepada Allah akan muncul, pengagungan kepada Allah akan muncul, semuanya akan muncul di dalam hati kita. Kapan? Kalau kita bisa membuktikan ini dalam kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tentang namanya yang indah saja, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya yang begitu indah, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala saking begitu indahnya nama Allah Subhanahu wa taala, Allah kenalkan kepada kita nama-namanya. Dan Allah, Pak, kalau kenalkan namanya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala itu enggak kenalkan, "Ini lo saya Allah." Bukan itu saja. "Ini lo saya Rabb," enggak. Tapi dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang detail. Dengan pengenalan yang begitu detail. Dikasih contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kejadian. Setelah terjadi kejadian, baru apa? Baru di situ dikasih nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sering kan, Pak? Di akhir-akhir ayat, wa huwal ghafurur rahim, wa huwal azizul hakim. Allah enggak langsung menyebutkan wa huwal azizul hakim, enggak, tapi biasanya menyebutkan kejadian terlebih dahulu. Sebutkan kejadian terlebih dahulu, baru di situ ada namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala contohnya mengatakan, "Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah." Baru Allah kenalkan namanya, "Wallahu azizun hakim." Ada kejadian terlebih dahulu diceritakan sama Allah. Ada kejadian, baru Allah Subhanahu wa taala kenalkan namanya, "Wallahu ghafurur rahim." Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Baru ditutup sama Allah dengan nama Allah. Ada kejadian, ada sebuah perbuatan, baru ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ditutup sama Allah dengan nama-nama yang sesuai? Karena ternyata nama Allah Subhanahu wa taala itu mutabik, betul-betul sesuai. Makanya hal yang kejadian-kejadian kita, setiap harinya kan kita ada kejadian, Pak. Ya kan? Kita itu setiap harinya ngalami kejadian.
Kita itu diperjalankan sama Allah Subhanahu wa taala dan ketemu dengan kejadian-kejadian. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita bisa enggak kenal dengan nama Allah? Oh, ada nama Allah di sini. Oh, ada nama Allah di sini. Oh, ada nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita seperti itu? Kalau kita enggak bisa seperti itu, lemah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihi salam kuat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah dijadikan budak, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian tiba-tiba Nabi Yusuf kok bisa mentakbirkan mimpi? Mimpinya seperti itu, kemudian dijadikan paceklik. Apa kata Nabi Yusuf di akhir-akhir cerita dalam surat Yusuf? Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Inna Rabbi latifun lima yasha," kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif. Kejadian-kejadian itu bukan kejadian yang dadakan. Tiba-tiba, enggak, ini sudah ada yang ngatur. Karena Nabi Yusuf mengetahui ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian ini, Nabi Yusuf mikir, akhirnya apa? Tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang, Pak, ketemu kejadian ini, kita enggak kenal dengan Allah. Terus gimana kita mau kenal tentang nama Allah yang indah itu? Akhirnya kita cuma bertanya, indahnya di mana? Indahnya di mana? Kalau kita katakan bahwasanya sifatnya Allah Subhanahu wa taala sifatul ula, sifat Allah adalah sifat yang tinggi, dari mana kita bisa membuktikan kalau kita enggak kuat? Makanya setiap detiknya, setiap waktunya kita duduk seperti ini, nama Allah apa saja yang ada di kita kejadian duduk ini. Paling enggak yang perlu kita ketahui nama apa? Rahmannya Allah. Rahimnya Allah. Coba kalau Allah enggak rahmat sama kita. Allah Subhanahu wa taala enggak punya nama Rahim, enggak kumpul kita, Pak, di sini. Ketika kita duduk di sini, Allah pengen mengampuni kita, paling enggak kita kenal dengan nama Allah Al-Ghafur. Karena orang yang duduk di majelis ilmu apa? Dimintakan ampun dosa-dosanya oleh para malaikat. Bahkan Al-Hud, bahkan hewan-hewan yang berada di lautan. Berapa nama yang sudah kita kenal ketika kita duduk di sini? Akhirnya apa? Tumbuh, ya Allah, ini rahmatnya Allah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini rahmatnya Engkau. Akhirnya apa? Bisa muji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini rahmatnya Engkau. Akhirnya bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan bisa dilakukan seperti itu, Pak? Kalau kita mikir. Kalau kita dalam keadaan on. Kalau kita mau sedikit gunakan akal pikiran kita. Baru kita akan dapatkan, oh ternyata di sini ada nama Allah. Oh ternyata di sini ada nama Allah. Oh ternyata di sini ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuat kenal nama Allah di sini, kenal nama Allah di sini, akhirnya kenal kita dengan sifatnya, kenal dengan sifatnya, kenal dengan perbuatan Allah, kita akan mengatakan Allah Maha Indah. Otomatis kita akan mengatakan Allah Maha Indah. Dan otomatis hati kita akan cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan di sini, fa asma'uhu kulluha husna. Nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya indah. Wa sifatuhu kulluhu sifatun kamal, dan sifatnya Allah itu adalah merupakan sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala, satu nama saja itu menunjukkan keindahan. Bagaimana kalau namanya Allah digandeng dengan nama yang lain, dengan nama yang lain? Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min." Digandengkan sama Allah, habis Malik, habis itu digandengkan Al-Quddus, habis itu digandengkan As-Salam, habis itu digandengkan Al-Mu'min. Kita ketika baca itu, pernah mikir enggak kenapa Allah gandengkan itu? Pernah tadabur enggak kenapa Allah gandengkan sampai empat nama berjejeran seperti itu? Pak, biasanya orang kalau punya kekuasaan, gampang dolim enggak? Gampang dolim enggak? Orang kalau sudah punya uang, punya kekuasaan, punya kerajaan, gampang dolim enggak? Gampang dolim. Allah nafikan itu dengan nama Kudus. Maha suci Allah dari yang namanya kedoliman itu.
Habis itu salam digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, assalam, selamat. Orang-orang itu hamba-hamba Allah, selamat dari kedolimannya. Meskipun Allah punya nama Malik, raja, tapi Allah maha suci dari kedoliman. Selamat hamba-hambanya dari kedoliman. Mukmin, orang-orang makhluknya itu merasa aman dari kedoliman Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang mau tadabur dengan Allah, terus masa iya enggak bisa jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya seseorang itu akan kenal nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Kemudian beliau mengatakan, wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmatun. Ini perbuatan Allah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pertama pasti ada hikmahnya. Setiap Allah mentakdirkan sesuatu, pasti di situ ada hikmahnya. Kalau enggak ada hikmah, pasti di situ ada maslahah, ada kebaikannya. Terkadang Allah mentakdirkan kita kena musibah, ada kebaikan. Ada kebaikan di situ. Terkadang Allah mentakdirkan sesuatu, ada hikmahnya di situ. Kalau enggak hikmah, maslahah. Kalau enggak apa? Ada adilnya Allah, ada keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ada keadilan, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat maksiat, kemudian dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan Allah. Bukan hanya sekedar keadilan Allah yang ada di situ. Allah terkadang membalas perbuatan seorang hamba dengan musibah, bukan hanya sekedar keadilan yang Allah berikan kepada itu, tapi justru malah itu rahmatnya Allah. Allah ampuni dia di dunia, nanti di akhirat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu keadilan dan rahmatnya Allah? Maka perbuatannya Allah kalau enggak hikmah, pasti di situ ada masalah. Kalau enggak di situ ada masalah, pasti di situ ada keadilan. Kalau enggak di situ ada keadilan, pasti di situ ada rahmatnya Allah. Kalau enggak di situ ada fadlnya Allah, ada karunianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang itu kenal dengan Allah, namanya indah, perbuatannya begitu seperti ini, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kira-kira kita ngeluh enggak? Oh, ini takdirnya Allah. Makanya kalau kita kena musibah, kita kena apa? Qadarullah masyafa'al. Sudah Allah takdirkan. Hati lapang. Oh, enggak. Ini ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada maslahat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada keadilan Allah. Oh, ini ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Tenang kalau seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikenal indah, sifatnya dikenal dengan kesempurnaan, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang berkisar antara hikmah, maslahah, keadilan, rahmat dan fadl. Maka kalau orang sudah seperti ini, beliau mengatakan wa amma jamalud dzat, adapun keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa alaihi, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa amrun la yudrikuhu siwahu, perkara ini enggak bisa diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu tentang jamal zatnya Allah itu seperti apa. Nabi Musa alaihi salam sendiri pengen melihat zatnya Allah sendiri, kepengen melihat anzur ilaih, kata Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala enggak mampu. Gunung ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hancur sampai fasaiqa, sampai Nabi Musa alaihi salam apa? Semaput, pingsan. Gitu. Melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu, dan tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tahu tentang jamal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika indahnya zatnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dilihat oleh makhluk, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan hajabadz-dzat bisifat. Allah itu menutupi indahnya zatnya Allah itu dengan apa? Dengan sifat. Ditutupi. Ini zat indah ditutupi dengan sifatnya Allah. Wa hajaba sifat bil af'al, dan Allah menutupi sifatnya Allah ini dengan perbuatannya Allah. Dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fama dhannuka bi jamalin hujiba bi awsafil kamal? Bagaimana prasangkaanmu? Zat
yang ditutupi dengan apa? Sifat yang begitu sempurna. Zat yang indah ditutup dengan apa? Dengan sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan yang tadi, yang berkisar antara hikmah, berkisar antara maslahah, berkisar antara keadilan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan indahnya dan? Pasti apa? Pasti indah banget. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita, benar mengenalkan dirinya kepada kita, ini loh namaku, ini sifatku. Tapi yang senantiasa ditampakkan kepada kita perbuatannya Allah. Ini loh perbuatanku, ini perbuatanku, perbuatanku. Takdir yang selama ini kita rasakan, yang kita alami setiap harinya, bukankah itu perbuatan Allah? Perbuatan Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Ditampakkan kepada kita, kita melihat ini, ya Allah, fadlnya Allah. Kita melihat ini, oh keadilan Allah. Kita melihat ini, oh rahmatnya Allah. Melihat ini, oh ada hikmahnya. Yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan yang begitu indah. Yang perbuatan-perbuatan ini Allah titipkan namanya, Allah titipkan sifatnya. Allah titipkan nama, Allah titipkan sifat. Yang zatnya Allah Subhanahu wa taala ditutupi dengan apa? Dengan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak perlu kenal sama orang. Kita enggak perlu kenal dengan orang-orang tersebut berbuat baik kepada kita. Setiap pagi kita nemukan beras karung di depan rumah. Ada Indomie, ada beras 10 kilo gitu kan. Habis itu ada yang nyantolin telur, ada yang nyantolin ayam tiap hari. Ini siapa kok dermawan? Terus tanya kita sama tetangga, ada yang bagi-bagi ini? Oh ada orangnya, masya Allah orangnya baik ini. Perbuatannya ditampakkan kepada kita. Ini makhluk, perbuatan makhluk ditampakkan kepada kita. Itu saja sudah bikin kita, oh seneng nih sama ini orang, gitu kan? Perbuatannya ditampakkan baik kepada kita. Saya nggak tahu zatnya siapa. Dan ini juga dilakukan kan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bagikan makanan kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu kan cari-cari, ini siapa yang bagi makanan terus-terusan, kan seperti itu. Itu perbuatan yang ditampakkan. Akhirnya apa? Zatnya nggak tahu saja, itu bisa cinta. Karena kita cinta kepada antum, cinta kepada istri antum, itu kan karena perbuatan istri antum. Ya kan? Istri berbuat baik, istri berbuat baik, istri berbuat baik. Yang ditampakkan kan perbuatan-perbuatan terus. Hingga akhirnya, oh kok baik ya? Oh kok perhatian ya? Oh kok gini ya? Oh kok gini? Itu kan perbuatan-perbuatan-perbuatan. Akhirnya tumbuh apa? Tumbuh cinta. Oh baru tahu, oh ternyata istri saya itu sifatnya seperti ini. Taunya sifat dari mana? Dari perbuatan, dari perbuatan, dari perbuatan. Baru kenal sifatnya istri. Baru tumbuh apa? Baru tumbuh cinta. Perbuatan makhluk kita pikir, ya kan? Perbuatan makhluk kita masukkan ke dalam hati. Perbuatan makhluk terus kita cerna. Giliran perbuatan Allah, mu'ridun, 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 mu'ridun. Giliran perbuatannya Allah, lupa, lupa, lewat, lewat, lewat dan lewat. Gimana kita mau cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya enggak kenal dengan namanya, enggak kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, kalau mau adzan. Dari apa yang telah diterangkan oleh para ulama tentang keindahan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maha indah di dalam nama-namanya, dan Allah Subhanahu wa taala maha indah dalam sifat-sifatnya, dan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, begitu pula keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalam zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, aina nahnu min jamalillah, di mana kita dari keindahan Allah Subhanahu wa taala ini, di mana kita dari indahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu kalau antum perhatikan, dengan Allah yang begitu indah, Allah itu juga mencintai yang namanya keindahan. Iya kan? Makanya di sini Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka terhadap yang namanya keindahan. Dan jangan cuma diartikan bahwasanya keindahan yang dimaksud, yang dicintai oleh Allah itu cuma keindahan zahir saja, enggak.
gunung. Pernah antum mendapatkan innallaha yuhibbul jabal, Allah cinta gunung? Pernah antum mendapatkan ayat hadis seperti itu? Atau innallaha yuhibbu al-bahra, Allah cinta lautan? Pernah enggak, Pak? Hah? Ada yang pernah dengar seperti itu? Atau innallaha yuhibbu al-libas, Allah cinta pakaian? Ada seperti itu? Enggak kan? Tapi coba kalau antum tadaburi Al-Qur'an, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sifat innallaha yuhibbut tawwabin. Ya kan? Allah cinta terhadap orang-orang yang bertaubat. Ya. Isim fa'il. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta terhadap orang yang mutatahhirin, orang yang bersuci. Jadi, kalau berbicara tentang indahnya Allah, maka pertanyaannya, aina nahnu min jamalillah? Bisa enggak kita memantaskan diri kepada keindahan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah indah dalam namanya, Allah indah dalam sifatnya, yang paling enggak kita mantaskan diri, sifat kita kita indahkan. Kalau kita ngaku hambanya Allah, gimana kalau khaliknya, Tuhannya atau Rabbnya itu indah, ya masuk kita menjadi hamba yang enggak indah? Kalau Rabbnya indah, punya makhluk, makhluknya apa? Ya makhluknya indah. Akhirnya kita menjadi makhluk yang indah. Hati kita kita perindah, hati kita apa? Sifat kita sifat kita harus kita perindah, perbuatan kita harus kita menjadikan perbuatan yang indah. Kalau seseorang itu ngaku menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, ya harusnya dia memperindah diri. Dari zatnya thayyib, dari zatnya dia memperindah diri. Tapi yang lebih penting dari itu, memperindah dari sisi sifatnya. Anak hamba zat yang Maha Indah. Kalau kita ngaku anak hamba zat yang indah, ya kita harusnya apa? Menjadi orang yang indah. Dan ini ketika kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbu jamal, Allah itu cinta terhadap yang namanya keindahan-keindahan yang berupa apa? Berupa sifat. Kita menjadi orang yang sering bertobat, menjadi orang yang sering bersuci, menjadi orang yang sering bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini, dari apa yang kita ketahui tentang indahnya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, wa min huna yatabayyanu annahu Subhanahu wa taala lahul hamdu kulluh. Dan dari sini akhirnya kita jelas. Ternyata segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wong ternyata indahnya kita kadang kan dipuji sama orang karena indahnya kita. Dipuji, masya Allah, ustadz alim, pinter, kan seperti itu. Pinternya di siapa yang ngasih? Allah, ya kan? Masya Allah, orang itu kuat. Siapa yang ngasih kekuatan? Allah, gitu kan? Oh, orang itu banyak hartanya. Siapa yang ngasih harta? Allah. Karena semua keindahan itu pada hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seseorang itu sudah jelas seperti ini, ini akhirnya orang itu tahu bahwasanya apa? Alhamdulillahu itu lillah. Segala bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu dipuji karena memang zatnya Allah yang indah. Kalau kita dipuji bukan karena memang kita yang indah. Ya kan? Kalau kita yang dipuji bukan karena kita yang hebat, enggak, cuma kita dikasih kehebatan. Jadi enggak usah terbang-terbang kalau dipuji. Gak usah ngerasa kegeeran kalau dipuji. Kita itu dipuji sama makhluk karena kita dikasih sama zat yang memang zat itu yang Maha Indah. Orang dikasih ilmu, ya dikasih ilmu sama zat yang Maha Indah. Kasih kekuatan, dikasih harta, dikasih kegantengan, kasih kecantikan, kasih apa dan lain sebagainya, itu kita dipuji karena kita dikasih, bukan karena zat kita aslan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dipuji, betul-betul karena zatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah.
Nah, kalau kita sudah tahu, karena kalau zatnya Allah itu sendiri yang berhak untuk dipuji, ini menunjukkan bahwasanya annahu yastahiqu ayyubada li dzatihi. Inilah Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi karena memang zatnya. Allah itu berhak untuk diibadahi karena memang zatnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak untuk dipuji, Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk diibadahi karena zatnya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk kita cintai karena apa? Karena zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan fa'alal abdi, maka wajib bagi seorang hamba itu apa? Ayya'lama annahu la ilaha illallah. Seseorang itu tahu bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Sehingga apa? Fayuhibbuhu. Seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa yahmaduhu. Dan seorang hamba itu memuji Allah Subhanahu wa taala lidzatihi wa kamalihi, karena zatnya Allah dan karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib bagi seorang hamba. Cinta kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena zatnya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'lama annahu la muhsinu 'alal haqiqati bi asnafin ni'am adh-dhahir wal batinah illa huwa. Dan seseorang itu akhirnya tahu bahwasanya tidak ada yang baik secara hakikat yang memberikan nikmat yang begitu banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan tadi, ada orang ganteng, ada orang cantik, ada orang apa dan lain sebagainya punya kelebihan, bukan dia yang hebat. Dia dikasih sama zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang itu sudah tahu sampai darajat ini, fayuhibbuhu li ihsanihi wa in'amihi, seseorang itu cinta karena memang Allah itu luar biasa dalam memberikan kebaikan, dalam memberikan karunia-Nya. Wa yahmaduhu ala dzalik, dan seseorang itu akhirnya bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seseorang itu bisa sampai mencintai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala? Cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan apa? Wal muhabbatu ma'al khudu'i hiyal ubudiyah. Cinta kalau dibarengi dengan rasa tunduk, rasa patuh, rasa merendahkan diri, inilah hakikat ubudiyah. Inilah hakikat apa? Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati khuliqal khalqu li ajlihi, yang seorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sampai tingkatan ini, cinta sama Allah. Sehingga kalau cinta sama Allah, dia khudu', dia tadallul. Dia merendah dan dia ngikut, pasrah. Bukan cinta sama istri, apa yang dikatakan istri, nggih. Cinta sama suami, apa semua yang dikatakan suami, nggih semua. Ngakunya cinta sama Allah, disuruh sholat sama Allah, disuruh ngaji sama Allah, nanti ya Allah. Giliran cinta sama istri, giliran cinta sama suami, bikinin ini langsung alatul, gitu kan. Enggak tanpa pikir panjang, langsung tunduk, langsung patuh. Harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala cintanya itu dibersamai dengan khudu', dengan merendahkan diri, dengan rasa pasrah, dengan rasa ngikut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini hakikat ubudiyah. Kalau seseorang itu sudah sampai sini, berarti dia kuat pengenalannya kepada Allah. Makanya para sahabat dahulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tumbuh kepada mereka apa? Ditumbuhkan oleh Allah dan Rasul-Nya rasa pengenalan kepada Allah kuat, cinta tumbuh kepada Allah. Sehingga mereka apa? Dirinya saja mereka enggak cintai, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alal jihad, ayo, kan seperti itu. Mengeluarkan hartanya, dikeluarkan hartanya semuanya sama Abu Bakar, dikeluarkan hartanya setengah sama Umar bin Khattab. Kenapa? Karena mereka lebih cinta kepada Allah dibandingkan dengan dirinya sendiri, dibandingkan dengan istrinya, dibandingkan dengan keluarganya. Lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhabbah ma'al khudu' wa tadallul. Cinta kepada Allah disertai dengan apa? Tunduk, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran tentang
ma'rifatu jamalillah, kenal dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.